Arif dari semenjak tanam. Yang Kang Arif gunakan baik itu pupuk, pestisida atau JPT. Pertama, pupuk untuk pengocoran Kang Arif gunakan pertama Mutiara, yang kedua ZA dan KNO. Itu di umur 1 bulanan pupuk susulan yang Kang Arif gunakan. Dan juga ada pestisida. Pestisida ada 2 macam yang Kang Arif gunakan, jenis insektisida dan juga fungisida. Karena apa? Dalam budidaya cabai merah, tanaman cabai merah ini sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Apalagi musim tanam pada saat kita tanam itu masuk musim penghujan. Itu Kang Arif pastikan intensitas serangan hama dan penyakit sangat tinggi. Oleh karena itu, Kang Arif antisipasi dari awal melakukan pencegahan dengan penyemprotan rutin. Kang Arif lakukan 1 minggu 2 kali. Jadi bisa dilakukan 3 hari sekali Kang Arif untuk penyemprotan pestisida. Yang pertama pestisida jenis insektisida yang Kang Arif gunakan yaitu Decis, Winder, Agrimac, dan Skor. Itu yang biasa pada tanaman cabai ini hama yang terdapat yaitu seperti kutu daun, juga ada ulat dan lain sebagainya. Makanya setiap pestisida yang sejenisnya baik insek atau fungi itu harus tepat. Harus tepat cara, tepat waktu dan juga tepat sasaran. Yang selanjutnya pestisida jenis fungi. Kang Arif melakukan penyemprotan jenis fungisida di usia umur tanaman sekitar 1 bulan setengahan. Itu Kang Arif lakukan rutin sama seperti penyemprotan jenis insektisida dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi yang Kang Arif gunakan jenis fungisidanya yaitu pertama Bion M. Itu Bion M sangat ampuh ketika tanaman cabai merah ada gejala penyakit antraknosa atau virus. Dan juga yang selanjutnya jenis fungi yang digunakan yaitu jenis Nevos. Itu dilakukan penyemprotan di usia 2 bulanan ke atas ketika pembungaan, ketika pembuahan itu sudah muncul untuk mengantisipasi serangan patek. Dan selanjutnya untuk jenis fungi yang Kang Arif gunakan juga ada bitan. Bitan ini multifungsi. Selain untuk fungi, dia juga untuk insek masuk karena kandungannya di situ terdapat semacam pengendalian hama dan penyakit itu sangat lengkap. Pokoknya bisa dilihat di kandungan macam-macam pestisida baik jenis insek ataupun fungi. Untuk yang perangsang tumbuhnya Kang Arif gunakan di usia sama 2 bulan ke atas. Sebenarnya rekomendasinya di usia 1 bulanan. Tapi karena tadi Kang Arif berbagai macam pestisida, pupuk dan lain sebagainya itu kita kejar sesuai ada apa saja yang di tanaman ini yang terdapat hama penyakitnya, akhirnya pencegahan dan pengendaliannya dulu. Untuk perangsang tumbuh Kang Arif gunakan di usia 2 bulanan ini dan Kang Arif gunakan yaitu Atonik dan juga Dekamon. Karena salah satu referensi yang Kang Arif dapatkan untuk perangsang tumbuh yaitu Atonik dan Dekamon dan terbukti sangat ampuh dan sangat cepat pertumbuhannya. Ulat gerayak itu menyerang pada daun. Daun. Kalau udah habis daun bisa kena buah, kena bunga, kena buah. Kalau dia masuk ke dalam buah. Nah, cara penanggulangannya seperti apa itu? Cara penanggulangan kalau bisa kita harus pakai disemprot. Ya. Obatnya pakai Regen atau Winder. Tapi yang paling bagus
itu penyemprotan obatnya itu regen yang paling bagus ya, buat ulat. Para petani yang sedang budidaya di sini tentang penanggulangan atau pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai merah ini. Salah satunya tadi dengan menyemprot dengan pestisida ya, jenisnya insek tuh karena ulat-ulatan tadi ya. Lalat buah itu paling ganas karena dia itu kerjanya malam. Bukan siang itu, kerjanya malam. Wah, ada juga itu ya. Itu yang paling ganas itu. Iya. Makan enggak dia itu, cuman dia itu nyuntik. Gejalanya ketika ada kalau serangan udah disuntik lalat buah. Oleh lalat buah itu dia bisa memar, udah memar menguning, udah menguning busuk. Jadi itu lalat buah ya. Lalat buah menyerang pada malam hari, pada malam hari menusuk buah cabai, menusuk menyuntik lah dia. Jadi sistem kerjanya dia malam hari dengan menusuk-nusuk buah. Iya. Jadi si buah ini bolong, akhirnya tidak normal, dia akan busuk ya. Iya. Jadi itu penanggulangannya seperti apa, Pak? Itu kalau bisa kita pakai obor ya malam penanggulangan. Kalau alami pakai obor. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tapi kalau bisa aja pakai lem, kayak bisa perangkap, ya? Pakai perangkap bisa. Cuman kalau kita nggak punya modal mah bisa pakai obor. Betul. Jadi cara atau alternatif lain selain menggunakan pestisida, ada caranya. Iya, ada caranya. Cara obor tadi dengan malam hari ya, ataupun perekat atau perangkap ya, dengan lem lah, ada itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Udin itu tentang virus yang menyerang akar itu disebut atau namanya layu fusarium. Jadi ada yang namanya layu fusarium ini semacam ada bakteri di dalam tanah yang menyerang pada akar tanaman yang berakibat layu pada tanaman akhirnya mati. Caranya sebenarnya ada pengendalian. Ada pengendaliannya. Kalau ada ini mah kalau ada pakai kapur sirih. Kapur sirih. Dengan cara kita kocor. Dikocor dengan kapur sirih ya. Jadi, cuman dia langsung cabut, kocor dulu. Maksudnya dia itu supaya enggak kemana-mana. Ya, selain kapur sirih juga ada juga rekan tani untuk penggunaan aplikasi Trichoderma itu salah satu termasuknya cara karena Trichoderma ini adalah bakteri ataupun ya termasuknya untuk pengendalian layu fusarium lah karena dia sifatnya bakteri yang baik positif karena di dalam virus penyakit ataupun bakteri itu ada yang baik dan ada yang buruk yang jahat. Termasuknya layu fusarium ini bakteri atau virus yang jahat. Kita pakai Trichoderma dengan ya memberikan kocoran ataupun ditabur pada akar tanaman dan Trichoderma ini karena sifatnya baik, bakteri yang baik, dia akan menyerang. Jadi ketemu lawannya nih gitu. Kadang orang banyak yang mampu secara modal, tetapi tidak mampu secara rekomendasi atau teknis budidayanya. Dan juga sebaliknya, ada orang yang mampu secara teknis budidaya, tetapi tidak mampu secara modal.